saya nak perjelaskan, banyak rumours, banyak cerita-cerita yang tidak tepat yang disebarkan apabila difahamkan, apabila kita memaklumkan atau mengumumkan bahawa pihak tentera akan membantu polis pada hari Ahad ini. Banyak cerita-cerita yang tidak betul telah disebarkan. Kononnya di setiap roadblock akan ada kereta kebal. Nampak macam cerita yang cerita lucu, tetapi inilah yang dihebohkan untuk menakut-nakutkan orang ramai. Seperti saya kata bahawa anggota ATM Angkatan Tentera Malaysia adalah untuk membantu. Ya, membantu. Mungkin bersama-sama menasihat, bersama-sama pihak polis untuk menasihat.